Oke, jadi kemarin gue sudah sempat Insta Story di Instagram gue Bahaya Mufidah, jadi lo follow. Di sana gue nge story, cuy boleh dong minta rekomendasi band-band metal baru dan lokal. Meskipun 30% 40% mengirim tidak sesuai dengan keinginan gue, sampai gue harus story lagi untuk ngasih tahu kalau lokal dan baru. Dan gue tidak sendiri di sini, gue ditemani sama Lekku sebelum dia pulang ya. Hari ini kau pulang, Lek. Jangan sombong nanti ya. Bukannya itu memang udah tiap hari begitu. Bener. Kebetulan si Rio kan jarang denger lagu Indo metal. Jarang sama sekali, tapi ini kesempatan kita buat ngebantu juga lah. Betul loh, harus betul. Nge-up yang mungkin kita nggak tahu, tapi itu hidden gem. Bener, ternyata kayak wah gitu mantap. Tapi sebelum kita ke acara, mungkin kita dengerin dulu lagunya Bimo PD kali ya. Agak aneh ya. Jadi Hide and Seek itu baru saja rilis di Spotify, dan kita ini adalah kru dari band Janus. Bimop, is it Bimop? Janus is a band name? Is Janus the name of the band? What is it, Bimoped? Goes Bimopped. Go support him, man. Anjing. Udah, Lek. Dah, makasih, Lek. Sudah siap, kita hide and seek dulu ya. Oke, harusnya gini sih. Oh iya. Hide and Seek, single kedua. Yang track 3. Masuk juga nih lagi. All right, here we go. Sama lagi. Anime. Ini suara apa ya, Bang? Ini suara apa ya, Bang? Banger. Bimop. Ya, lidah gue otomatis gutural gitu ya. Sorry. Gak akan bisa stop lah kalau denger Hide and Seek, kalau pala aja. Ini agak susah kalau dimasukin train atau headbang ini. Susah. Agak hardest ya. Sectum Sempra. Kita memanfaatkan 200 orang. Kok ganteng ya? Emang keren sih. Oke. Sebenarnya bisa lebih panjang, cuman nggak masuk. Udah aja, jangan sombong. Ya itu pokoknya Hide and Seek by gue, ya kan? Itu adalah track ketiga dalam EP gue. Benar. Jadi memang Janus tuh track 2, track 3, track satunya ya masih rahasia lah. Nggak mau di-spill nggak gitu track satunya? Track satunya soalnya gue rada bingung mau di-spill dari mana. Vibes. Lu aja deh, coba deh. Lu aja nggak apa-apa, kan lu juga ngebantu. Oke, jadi vibes-nya di itu satu. Di track 1 masih sama industrial. Iya, pasti. Kan satu EP kan. But... Gue tahu, ini track paling susah menurut gue. Track 1 paling susah. Iya, karena di track 1 kita ngabungin nge-fusion sedikit bar rap ke bar industrial metal kita yang udah kita jalani di EP ini. Gue jadi Frontzilla di track 1. Ya Allah. Ya pokoknya gitulah, tungguin aja. Ya udah, itu kan cuma sekedar info dan gue juga mau mendengarkan bareng kalian gitu, Hide and Seek, dan kita
ke konten utama, ke duduk perkara, duduk ke perkara re. Let's go. Iya, oke. Okay. Ini random ya. Yo. Langsung mau ke bawah apa ini nih? Itu juga boleh. Ush. Enggak, ini Ben Bully, aku tahu. Dia kayak konten creator kartun, tapi bisa buat lagu metal. Oh iya. Ini apa sih? Oh mungkin rekomendasi. Mereka nyuruh kita ke YouTube gitu. Link aja. Link bro, link. Nih. Halo Bang, izin share lagu terbaru kita ya, semoga suka. Salam Metalhead. Oke, okay, let's go. Iya, yeah, let's go. Diver Inside bandnya kan, judulnya Rise, betul? Benar. Okay. Bisa dipause dulu gak sih? Boleh. Jadi kayaknya seru aja bisa denger band-band baru Indo gitu, happy sumpah. Jadi kayak, oh ternyata di Indo tuh ada yang produksi seperti ini. Di Indo tuh ada yang punya influence sampai sejauh ini, musikalitas sejauh ini. Idealis seru sih, juga. Ya jadi seru, seru. Oh, berbahaya ini Rizky. Bridge nih, harusnya ke chorus nih. Belum. Oh ini bridge. Tang. Belum juga. Belum. Sabar le. Ini bridge nih. Oke. Okay, chorus. Nih. Nah. Bagus loh. Keren. Breakdown. Penasaran. Harusnya. Soalnya tuh full of breakdown banget gua kepala gua. Let's go. Yo dong. Udah enak nih dari awal ke tengah nih. Dan mengecewakan breakdownnya. About time. Ada lagi kan? Oke. Gue suka niat. Oh, enak nih. Oh, dia gak pake dua chorus yang sama. Chorus kedua beda. Beda ya? Oke. Showtime kah? Yuk. Breakdown harusnya. Harusnya. Nah ini gak suka aku nih kalau udah gini-gini nih. Kenapa bang? Kan build. Rolling menuju breakdown. Iya. Harusnya juga. Lemes ah. Tapi vokalnya bagus. Bagus. Oke. Diver Inside, judulnya Rise. Salam Metalhead. Thank you. Salam Metalhead untuk Diver Inside Rise. Diver Inside. Kita terlalu agak berharap tadi di breakdown terakhir karena itu udah rollingnya udah kirain kan mau kayak bang gitu. Cuman buat tambahin gitu. Bagus tapi kalau gua enggak usah teknis deh. Lu kan jagonya teknis. Kalau gua lebih kayak yang pertama niat aja. Ada liriknya terus di Indonesiain juga gitu. Sepele memang tapi buat gua tuh ya kita jadi mengerti gitu, karena banyak banget band-band metal ngeluarin lagu aja, liriknya nggak tahu apa. Benar. Tapi kita disuruh dengerin, kan bingung. Jadi dengan effort mereka yang ngeluarin video lirik seperti ini cukup membantu. Keren. Diver Inside,
Sukses, lanjutkan GGWP, bro. Brah. Suka nih gue nih, gini-gini nih. Yeah. Tapi bagus, dia vibes-nya tadi tuh vibes metalcore 2013-14. Iya ya. Oh iya, sama gini. Gue ini unek-unek ya. Gue tuh paling benci kalau misalkan lu denger satu lagu, yang lu ambil itu miripnya. Gue tuh jujur ya, gue sebagai musisi juga sekarang nih. Ada yang bener referensinya komen gitu lah ya, maksudnya. Ada yang belum apa-apa. Udah nebak duluan, udah spekulasi duluan. Ini nih, kayaknya ini nih. Coba deh, coba diubah mancit itu kayak dengerin aja dulu. Karena mau sampai 2097 juga nggak ada yang bener-bener jarang lah. Soundnya tuh bener-bener dia doang yang buat. Pasti pernah ada yang make, pernah bahkan Dewa 19 aja kan begitu kan ceritanya kan. Bahkan yang seorang Sleep Token juga menginfluensa Slipknot. Ya tuh, Metal Till I Die. Oh ya Allah, Dream Theater. Lau baru gede, saatnya tapi berpisah. Ini apa nih? Counter Attack ID. Oh, Coconut Shot. Cewek ya? Isi core nih. Bisa jadi. Tapi gak tau deh, gak mau nebak. Anjay. Oke. Modal ini gue suka. Usaha mereka buat video klip sih. Modal loh ini. Keren. Counter Attack. Coconut Shoot. Dia udah menang 1-0 dari visual. Iya, betul. Oke. Oh. Unexpected moment. Bisa nyanyi. Vokalisnya bisa nyanyi. Ini aku suka yang gini-gini. Bahagia lu, Lek. Kelihatan enggak? Bakar. Oke. 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 Nagih ya. Oke. Okay. What are you gonna do? Show it to me. Ada kali dikit belakang enggak ya? Oh, ini movie kan. Bener kan, menang 1-0 udah. Iya. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Model-model sih, model sih. Keren. Ini berarti exactly genre-nya apa lah ini? Kalau menurutku sih core. Easy call ya? Iya. Enak. Ditambah video klip lagi. Buat anda-anda yang ingin buat lagu ya, pikirkan juga apakah video klip atau... Karena budget! Budget! Tapi itu juga membantu anda untuk begini. Betul. Lanjut! Aduh. Kenapa dia lagu metal baru? While She Sleeps, Rainbows, Era, Cure, Novelist. Susah ngomong sama... Oh, BTW dari tadi kita nggak tahu ya, itu karena nggak ada... Mungkin kita nggak baca juga kali ya info-infonya itu lagu tahun berapa, gitu-gitu. Kita agak band dari mana, nggak. Jadi langkah lebih baiknya buat kalian yang nge-submit di Gmail, sekalian sertain juga informasi-informasi ya ala kadarnya lah, kayak bandnya, bener. Dari mana. Itu aja sih yang penting. Bener. Ini yang headbang. Slaughter I Prevail dikasih coba. Nah ini nih baru nih boleh nih, band kebanggaan Pekalongan. Nah, jadi kita kayak ekspektasi kita juga udah gede nih. Oke, gitu. 2024 nih yang ini aja kali, yang 2024 aja kali. Lai. Let's go. Tempat genre lah. Tebak-tebak aja dari awal gitu. Metalcore. Hardcore. Coba. Dari senar, ketukan senar drum. Hace juga, ah! Dua ribu empat banget nih. Coba right wrong. Yang jadi pertanyaanku nih, bandnya Writing Wrong namanya, albumnya namanya, EP-nya namanya Kalah. Judulnya Lie. Lie. Okay, ya. Oh, May.
strong lah. Oh, suka aku. Hell yeah. Thank you lah. Gede. Happy kan lo nonton ini? Let's go, give me something. Berani gak? Oh, nanti ya. Tapi itu mau habis. Emang gak ada kali? Bisa jadi. Mungkin memang pogo aja. Oiks. Okay. Asik nih. Never fucking true means lie. Harusnya di hometownnya, di tongkrongannya mereka nih gede sih, terkenal sih pasti yeah. Dengan materi yang seperti ini. Enak. Sukses bro, Pekalongan. Gitu dong Pekalongan, jangan cuma ngecheat doang Pekalongan nanti. Saya gamer soalnya, saya was-was dulu pas cheat Pekalongan tuh. Waduh mas, lanjut ya. Link Tok. Coba buka dulu aja. Carrie White, judulnya Struggling. Official music video. Mental health struggling music video. Lah iya, September. Oh ini pas. Mental health is universal human right. Betul. You are not alone in your struggles. Dalem. Niat ini. Mahal nih. Oke. Gua agak kaget sama ininya. Boleh mundurin dikit lagi gak? Boleh. Lu notice sesuatu gak? Nadanya. Gila, ini gak cocok di Indo sih orang. Iya. Oh. Woi. Lagi rame kan scene wave? Iya kak. Gokil! Yes! Gini dong! Sebuah dinamika permainan. Woy anjing, mahal nih, let's go! Gak main-main sih ini produksinya. Poin yang pertama tadi. Iya. Oi. Agak sedikit mengingatkan ke Emily. Panesens vokalnya. Oh iya. Alright. Oh, gue suka banget tuh yang begitu-begitu tuh. Mental health ya. Ini pesan moralnya juga bagus, gue suka. Let's go girl. Let's go. Oh iya. Oke. So don't look back and shake off the chains of what we used to be. Mahal banget tuh. Gila. Keren. Carrie White Struggling judulnya. Ini yang kita cari sebenarnya. Ini yang kita harapkan hidden, dari hidden-nya, kan? Hidden gem-nya. Respect ya.
sukses Kerry White struggling. Lanjutkan karya. Harus sih, harus lanjut sih kalau itu. Iya, iya. Ya kan enggak tahu lah ya, masing-masing orang. Lu aja dulu di band ini sekarang. Ya udah sih. Ya udah. Adik gamer. Stop ngasih kata-kata lu di header. Stop ngasih link YouTube di header anjing. Percuma enggak bisa dipencet. Ah ini. Diversity. Ah gini. Wah, dong. Nah. Hello bro Bim, stay healthy. Diversity is modern metal band Subang. Oi, Reza vokal, Respect Raka gitar, Malfi bass, Au. Gitar. Au sama Au. Dan Luis drum, releasing a new single entitled Navigating the Unknown. Woi, gila. Keren yang gini nih, proper. Niat. Yuk, Februari 2024. Udah bahaya nih artwork-nya nih. Gue bukan belum gigi, aduh pusing. 14 banget. Clean kah? Harusnya. Enggak tapi, gua gak percaya. Covernya udah sama. Gak usah bilang mirip siapa-mirip siapa. Capek. Thank you liriknya. Ini sambil baca lirik ini? Iya. The God on nice on those validation. Oh iya. Oke. Penasaran ya gue. Maksudnya mana nih? Oke. Bagus kayaknya. Anjing. Oh, oke. 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 Maknanya tuh makna karta gitu. Hey, gila. Skill. Navigating the Unknown. Keren abis Diversity. 2024. Korusnya kecil ya? Night, brown the silence. Iya, iya. Enak. Artis Navigating. Oh, dia baru ngeluarin satu ini. Wow. Diversity is band from Indonesia, Subang. Support, full support. Tadi, apalagi gitarisnya gue suka namanya. Au. Nah, ini baru, wah ini kita support lain lah. Ini keren lah. Ini keren. Kiriman lagu. Wah ini. Kiriman lagu metal lokal dan baru 7 bulan. Aduh, anjing. Basisnya saudara Aing. Ayo, iya. Band dari Bandung, Bang. Sekali lagi, band dari Bandung, Bang. Oke, Bandung. Biasa Bandung bagus-bagus sih. Iya dong. Oke. Wah, rame ngerjain ini. Iya, anjing. Naladipa, Dharma Nirmala. Mulai rame orang-orang cerdas sekarang ya, idenya. Luas gitu. Oh. Semua yang kau percaya telah menjadi mati. Saat itulah kau akan mengerti. Semua angan dan harapan iblis hanyalah ilusi.
kau dengar bisikan iblis terkutuk biadab. Tak pernah kau dengar firman Tuhan yang kekal abadi untuk menjadikanmu cahaya di dalam gelap dunia. Chill, bro. Oh, you good, bro. Dinamikanya. Keren, bro, kita. Keren. Kayak ada masalah vokalis ini ya. Ini banget, marah banget. Kayak lagu ini dia banget. Gitu. Ah, ini gue sukanya lagu band kita ya, ini. Oh. Let's go. Nih. Bandung. Ayo, gue udah mau siap. Yuk. Woi. Kok lagi ada koin ya? Gue ini marah banget vokalisnya, sumpah. Ada masalah sih gitu. Bukan masalah, maksudnya keresahan. Ini kayak unek-unek kan. Allah Akbar. Kencang sendiri anjir. Dur dong itu joknya. Mas, Yanto, ntar lu toh jadi cek. Mas, denger gak? Lagi syuting. Jangan berisik. Oke. Cukup Wale. Bisa dinikmati video klipnya. Karena ada kaget lah. Bukan. Kayak main time crisis. Good luck nala dipa Dharma di malah. Diem kita. Bukankah kau mengerti masalah kita yang ada di hati. Rusuh raksasa jalanan. Make some noise. Ini cuma ngasih link doang ya. Pokoknya yang gak kita bacain dari mana ya udah cuma ngasih link aja ya. Untung! Gak ada. Oh, ayo dong. Yang pecel mana? Kalau itu gak pecel, panas. Kasih apinya sendiri abangku. Dua, vokalnya nih, Lek. Memandang kertas di pusat jalanan. Menjalan kau jatuh ke dalaman. Tata batas yang menerja besar. Panas banget, Cap. Gerah banget. Ini deh, Lek. Push it back. Everyone in the front and the back, push it down. Push it back. Pagi. Pakai Limp Bizkit. Sejak jembelan cepat. Woi. Marah banget orang. Oke. Itu dia entah dari mana ya itu ya. Entah dari mana siapa yang pati hatur. Itu apa berarti, Lek? Itu hardcore. Hardcore ya? Hardcore. Kejauhannya apa ya? Deadcore asal Pangkalan Bun yang mulai karirnya. Tapi ini kan screenshot. Linknya bro. Sayang bet. Tapi bet. Ngasih screenshot anjing. Hopefully Bang Bim will react. This is really my favorite. Ini band luar. Lanjut. Lagu mental. Insyaallah ya Rob. Ngasihnya Suicide Silence. Lagu yang baru gede, Bang. Lagu yang baru gede. Ini kita lagi ngomongin lokal. Lokal dan baru. Semua. Woi, apa nih? Ah, ini gue suka nih yang proper begini nih. Press and Media Partner Piki Bantu Indonesia. Bener, proper keren anjay. Oh, ini live versi. Live loh ini. Loh, itu mah itunya, Lek. Oh. Jeng. Bumper ini. BBC Radio 1.
kok ada suara gendang-gendang musik tradisional gitu. Dengar gak sih? Go! Pat! Make some noise! Make some noise! For DC Cakung! DC Cakung! Oke. Capek banget Bang Ji. Lama banget intro, buset deh. Ya lah, hubungin aja. Vokalnya vokal. Vokalis Bing vokal. Aku pernah denger ini di mana? Di mana? Deftones. Kalau gua if you fuck fuck fuck. Sama Deftones juga new metal. Iya. Yeah. Lanjut lekku, mim dulu lek. Elah. Baca lek. Hi bro Bim, mau untuk recommend song from Bekasi band. Ketadi lagu from Bandung ini. Lagu from Bekasi. Enggak gitu. Apa? Band dari Bandung, Bang. Band dari Bandung, sekarang band dari Bekasi. Hell yeah, hell yeah. Ini dia, Folklore Nullify. Jing, ada lirik thank you. Yang itu lah ya. Bentar, bukan hal aneh kok lu langsung ngasih lirik. Udah, kalau bikin single langsung sama liriknya aja. Gue bingung sama orang yang bikin lagu enggak lirik, sumpah gue bingung nikmatin apa. Oh shit, bad. Ini kayak bandnya enggak jadi nih. Enggak jadi nih band kayak ini. Let's go. Yeah. Oh. Okay. Only five. Wow. Slick. Coba aja play. Oh, ini kan. Silk, bro. Silk. Tapi at least dia ngetek lagi lah ya. Pengen gue bleh-blehin sama itu. Daripada kosong. Keren. Nullify, folklore. Keren lah. Dengan vibes-vibes yang kemarin-kemarin 2016. Iya ya. Iya ya. Enak banget itu. Last kali lah ya. Ini Strife ya. Clown. Clown. Mengingatkan saya dengan sesuatu. Tapi bukan, bukan sesuatu. Bukan Dead Clown. Ini Clown Top. Ini 2024 ya. Ayo. At least dia main dinamika. Woi, 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 kebanyakan itu ngambilnya. Yeah.
Ya. Banyak sekali elemen di lagu itu. Kesian. I'm not your happiness. Sad song dong. Iya. Badut kan. Oh makanya. Iya. Oh. Aisyah. Oke. Okay. Kan, solo. Oke. Okay. Badut banget ya? Iya, kesian aja. Kan gue dikasih breakdown? Belum ya. Error soalnya di sini. I'm not good in your eyes. Super calm nanti, kesian liriknya nih. Nice gitu loh. Habis. Oke. Okay. Kagak dikasih breakdown. Kagak dikasih breakdown. Gila, it bleed bedeng. Bocak. Oke, jadi kurang lebih begitu lah aku. Yang sedang ongoing di Indonesia, dari banyak kota di Indonesia ya, mereka ternyata memang gua akui kurang diapresiasi lah ya. Benar. Maksudnya harapan gua di sini kebetulan dulu juga kan. Kita pengen juga dengerin sekaligus ya mensupport lah, mungkin meskipun kita nggak bisa support lewat gimana tapi ya semoga kalian jadi lebih ke semangat lagi ngebandnya gitu loh, direct sama Bix kan, gila Bix judge nggak sih gitu orang ini. Konklusi lek band-band metal 2024-2023 tadi ya, menurutku yes, kita dapat juga beberapa hidden gem tadi kan, yang ada juga tuh bagus-bagus juga. Ada juga tadi memang yang masih tetap bermain dengan nada-nada yang dulu. Vibes 2016, Fatal Core 2014 masih ada di bawah juga. Atila dan kawan-kawan ya. Benar. Ya udah, pokoknya sukses lah, lancar buat kalian semua. Le, thank you ya, sekali lagi ya. See you next year ya, brother ya. See you. Sukses too buat lo. Jadi udah cuy, segitu aja untuk video kali ini. Till next time, peace out.